Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sandy Darkstrom 13. Oke, kali ini kita akan mereview tentang Action Cam yang udah lama banget gue nanti-nantikan, dan untuk mendapatkannya pun sangat sulit banget. Jadi udah cari di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu memang mau baru, mau second emang susah sih. Sempet nemuin satu ke penjualnya, tapi karena ketidakpastian dan mungkin kalah miskomunikasi lah lebih tepatnya, sehingga menyebabkan gagal deal. Nah, tapi kali ini dengan berjuang untuk cari di YouTube, youtuber-youtuber yang punya action cam, gue message satu persatu yang punya action cam ini. Akhirnya alhamdulillah ada yang ingin memberikan atau menjual action cam-nya kepada saya. Apa sih action cam-nya? Mari kita lihat. Tada! Ding 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 ding. Ini dia. Kelihatan ya. Action cam SV5 4K. Kelihatan ya. Nah, ini gue beli second guys, karena emang yang barunya juga hampir sebulan lah sebelum bulan puasa. Udah nyari tapi susah banget didapet gitu. Nanya di gue chatting, terus gak ada jawaban, gak ada respon. Harganya pun variatif, ada yang 1,5, ada yang 2 juta, 2,5, macam-macam. Tapi akhirnya ya udah, gue pasrah, akhirnya gue coba cari yang secondnya. Ya, dapatlah ini dari Mas Andri, youtubernya ada Andri. Nanti gue kasih tahu di deskripsi ya. Semoga nanti kalian bisa like dan subscribe dia juga. Makasih Bang Andri sebelumnya. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Kita unboxing, ini nyampenya hari kemarin, Sabtu. Order tanggal 2 Juni 2020 baru sampai kemarin. Oke, langsung aja kita guys, kita lihat. Ini karena barang second ya, masih bagus lah ada boxnya. Kita lihat ya, dapat apa aja nih. Soalnya tadi bungkusnya udah dirobek-robek, udah dibuang takut corona. Oke, langsung aja kita tarik. Wow, ini dia guys. Jeng. Kita dapat apa aja nih? Oke, dapat Mika waterproof guys. Wah, ini kameranya. Kameranya juga. Ini yang dicari-cari. Nah, kebetulan aneh nyari warna biru nih. Sukaan aneh nih warna biru. Mantap kan? Ini tempat baterainya. Tarik kita review ya. Dapat ini buat apa ya kira-kira guys? Ini juga nggak tahu nih. Buat apa? Iya, udahlah simpan aja. Dapat mounting-mountingnya. Kalau nggak salah ya, ini namanya mounting ya. Gue juga baru main di action cam sih. Ini juga dapat ini. Nggak tahu ini buat apa nih. Oke, ini dapat yang casing buat di luar waterproof. Ini apa ya? Oh, ini buat tempat remote-nya kayaknya, guys. Iya. Ini tempat remote nih. Ini ada remote-nya. Ini ada cantelannya yang buat mungkin taruh di kantong atau di sini nih, guys. Di sini. Keren. Oke. Ini mana yang kalau gue lihat sih yang buat naruh di box mikanya nih ya. Oh, ini dapetnya lagi mika. Tapi ini mika yang buat waterproof kayaknya. Yang tadi, yang ini yang buat touchscreen nih. Ini bisa buat touchscreen. Oke. So, ternyata kita dapet apa aja guys? Ini kita pakai dulu. Ada lagi kosong. Kita dapat customer support the client, soutien ala cliente. Ini jadi ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, sama bahasa Perancis ya kalau nggak salah. Ini ada, ini ya. Kelihatan ya.
Dapat buku panduan, quick start guide. Kartu garansinya masih ada, tapi gue gak tahu ini belinya kapan. Gue perlu tanya lagi sama Mas Andri, kapan belinya. Oke. Ini apa nih kitabnya, ini kitab sucinya lah. Males gue bukanya, gak gue baca juga. Oke, ini sejuplak seputar top quick start guide untuk remote-nya, guys. Oke. Jadi barang second yang gue beli, tapi surat-suratnya masih lengkap. Top. Coba lagi kardus. Oke, langsung kita cek kameranya, guys. Ini dia. Yang lainnya mungkin dari sini ya. 4 baterainya di bawah. Oke, 4 baterainya masih di bawah, guys. Kalian bisa lihat kan modelnya, ya kan? Seperti ini bentuknya. Kalau kalian yang masih penasaran sama S5 itu kayak apa sih, ini yang gue cari-cari nih. Barang lumayan berat dibanding action cam lainnya yang gue punya yang sebelumnya. Ini agak berat sih. Berat. Oh, ini udah bontel. Agak bontel dikit doang. Siapa? So far oke okay sih. Oke. Okay. 4 baterai kita lihat di bawah. Ini guys, tinggal digeser set gitu. Lihat cabut berapa ampere baterainya. Oke, ini kosong. Cek baterainya sendiri kecil ya. Ini yang gue lihat sih di internet harga baterainya mahal sih, guys. 300 sampai 2,5 sampai 300. Made in China lagi. Like. Ampernya 1160. Ya, semoga awet ya baterai. Kalaupun gak awet ya kita harus punya 2 baterai. Terus untuk tombol, ini dia nih. Di sini guys, di sebelah kiri ya, kalau dari sini untuk tempat ngecas, tempat Echo SD, HDMI. Nah, di sini. Udah ada MCU nih. Oke, langsung kita nyalain coba ya. Seperti apa modelnya? Kita tes, guys. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Soalnya ini yang udah lama dicari, dinanti-nanti. Semoga sesuai ekspektasi. Oke. Nyalainnya mungkin dari sini. Ada tombol on off. Woi, nyala guys. Ini jadi ada indikatornya, ada 1, 2, 3, banyak ya, ada 4. Ini mungkin yang bikin boros baterai kali ini nantinya nih. Di sini nyala, ini nyala, yang di sini juga nyala, sama yang di bawah juga nyala. Ada 4 lampu LED indikator ya, guys. Kita coba, ini layar juga udah layar touchscreen. Oke. Kita coba. Oh, ini ada penutupnya, covernya. Guys, gue lupa buka ke kiri atau kanan ya. Oh, sama aja lah. Ini dia tampilannya. Kita coba ya hasilnya ya, hasil fotonya gimana. Oke. Kita coba lagi. Dia masih merekam, agak delay sih untuk ininya. Fotonya ya. Iya, jadi butuh mungkin sekitar 15 sampai 10 detik ketika kita klik shutternya dia untuk mengimpor fotonya. Itu waktu 10 sampai 15 detik. Coba kita tes videonya. Oke. Ya, dia mau jalan. Kalau videonya jalan, ininya kedip-kedip, guys. Jadi enak kalau mungkin buat di motor ya, ketahuan. Kita lihat dari spion gitu.
Halo guys, welcome back to my channel Sandy Damstrong 13 atau Sandy Damstrong 13 atau Sibonto 13. Oke. Okay. Ini gue baru pertama baru ngetes kamera action cam yang gue mahar dari Kang Andri. Oke. Okay. Semoga hasilnya oke lah ya. Kita stop. Jadi di sini untuk settingnya sendiri ada 15 megapiksel, ada sampai 16. Untuk fotonya udah sampai 16. Pilihannya berapa aja ya? Bentar ya guys. Wih, tiga balik. Menyeramkan. Oke, jadi ada video, ada foto, ada burst, foto yang banyak, ada time lapse, playback, itu sih fasilitasnya. Dan ini juga ada touch screen. Kita coba ke foto, setup fotonya di bawah. Ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8, 5. Yang paling kecil 5, guys. Oke, terus kemudian untuk fotonya. Untuk video itu dia resolusinya sampai ada 4K, 4K Super View, 4K biasa 2,7 1440, 1080 yang biasa buat di YouTube ya. 960, 720 dan VGA. Itu yang biasa nanti kita gunain yang 1080 lah ya. Ada super view, super view itu jadi tampilannya agak melebar lebih luas. Oke. Okay. Terus ada S-nya juga, guys. S itu jadi buat sistemnya supaya enggak videonya enggak mantul-mantul. Oke. Okay. Oke, okay, segitu aja sih. Paling reviewnya nanti kalau udah dicoba lagi akan kita cek hasilnya gimana. Oke, okay, guys, thank you. Sementara reviewnya itu aja. Jadi kalau udah lebih lanjut, aneh bikin videonya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah stay safe, cuci tangannya, jaga jarak, social distancing, dan jangan lupa bahagia. Dadah.